Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Jumpa lagi di My Channel Jago Teh Brukar. Di video kali ini Mas Bro, kita review kenapa Girnanas Garden ini bisa jebol, apa penyebabnya kalau bulannya jarang jebol. Kenapa bisa jebol? Apa penyebabnya? Oke, lanjut ke videonya, Mas Bro. Yang sering bikin gardan itu jebol, rompal itu biasanya satu itu pemakaian Mas Bro, pemakaian yang ranggas itu juga penyebab gir nanas atau bulan jebol. Nomor dua, seperti yang di barang ini dikarenakan bearing yang sangat kocak dan tidak disadari. Sama pak sopirnya. Yang nomor tiga tuh bisa salah setel, salah penyetelan, kurang rapat masuknya ke sela-selanya, tidak begitu kawin, masih renggang. Itu bisa juga menyebabkan gear nanas bulan gardan bisa cepat jebol. Betul ini gardennya kanter Mas Bro, masih dibelikan barang gantinya. Sebenarnya banyak faktor ya Mas Bro, di anda lain daripada yang tiga itu juga, kalau aus telat oli juga bisa menyebabkan nanas rompal, atau ada rompalnya gigi satelit. Untuk yang tengkorak yang berlubang-lubang tuh dia bisa keluar tegilas, ini juga bisa rompal. Oke, kita lanjut ke perakitan Mas Bro. Belum kena bro, belum kena. Nah nasi kocak, kocak terus bro. Si dia kali, motong motong pembatas sih bro, motong pembatas. Apa nyemut? Nih. Wes, enggak nih kak? Tar dulu. Bolong ini nak? Bolong apa nih? Wah, ini bolong apa iso? Blender iso. Nek ngelas tak kelasnya. Jos gendos, jos gendos. Wah, mekanik andalan ini anu ya bro. Tuwe ojo kemenye. Pas itu pak, sekalian bersih pak bearingnya, bersih gak bearingnya? Bersih. Pas sudah itu. Kita
tak si oli tadi. Aduh, sudah dikencengin sama pedang berdengah. Bukan naik. Sudah haus, Pak. Hmm. Jadi kan udah nabrak dia, ini belum nempel. Jadi oblak, Pak. Pilihan, pilihan. Itu di blender mana usah itu, Kak? Nah. Kalau sudah pokoknya. Kalau ini. Wes, full. Kencengin dulu ya, aku. Tuh, kepun lagi telepon kan. Ayo. Pelan-pelan gitu, masukkan ini dulu guys. Biar yang bawah enggak enggak. Blender bisa ini kalau blender. Iya. Apa ya, Pak? Enggak usah. Jangan begitu. Pasang begitu aja, kok masang balik kan? Ya. Buat teman-teman kalau bearingnya nanas masih kocak, ya. Sudah enggak bisa. Ya kan harusnya diganti gitu aja. Sebenarnya bearing nanas biarpun kocak, kalau dia masih layak bisa diganti, tapi kita nipisi pembatas. Plak lagi bosku, nih lanjut kita mau ngencangin dulu nih, kasihan ini rata pasang bisa lagi burung ya? si ngecek ini pelan yang mundi. Triknya bak mekaniknya ini bro, finishing sudah bos, finishing sudah tuh. Oli nggak usah megang aku kayak itu sudah dipegang ban. Itu sudah finishing bro, terima kasih telah menonton videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe nya Mas Bro. Yeah.
Nah, itu malah tambah mantap di situ ya. Mukulnya. Oke, terima kasih telah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.